Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Kame di sini. Nama Kame Patrick Win. Kame sekolah di SDN 27 Tenggara. Kali ini Kame mau cerita tentang makanan khas kota kita. Yaitu makanan kota kita nih. Orang juga menyebutnya kota kita nih kota kuliner. Kota kuliner nih artinya orang-orang bukan hanya nak lihat cantiknya kota kita ni, tapi nak makan-makan. Banyak makanan yang bisa dicuba. Kali ini kami mau membahas tentang makanan yang khas di kota kita, yaitu kota Pontianak. Ini dia, bingka. Bingka ni terbuat dari telur ayam dan susu kental manis. Bahan-bahan ini digodak sampai bercampur rata. Dicetak pakai loyang. Kawan-kawan tahu enggak? Bingka ini ada maknanya. Artinya, bentuknya yang naik turun. Ada waktu tak suka, ada waktu suka. Dah ke belum makan bingka hari ini? Kalau belum, pergilah beli bingka. Kalau bukan kita yang melestarikan makanan kota kita, siapa lagi? Bila lagi? Nah, segitu dulu ya cerita dari kami. Semoga kita tergerak hati untuk melestarikan makanan khas kota kita. Jumpa di lain waktu ya. Dah.